Jadi sementara kita panggil si bro, oke? Setuju? Oke. Oke, asik. Kita masuk ke Jalan Palagan, guys. Ya, biasanya di sini ya lalu lalang sih, karena menuju tempat seseorang. Asik. Siapa itu rahasia? Oke, ayo mas, jangan bikin aku grogi mas. aduh, sorry. Grogi, ya biasalah. Sama orang baru, sama motor baru. Kayak ketemu temen baru gitu kan. Grogi gimana gitu kan, sungkan, masih ya belum melus gitu. Masih mikir-mikir, masih pelan-pelan, PDKT, asik. Oke. Kira-kira ada yang kenal nggak ya? Ini biasanya aku pakai heel boy gitu. Terkadang ya ada yang nyapa. Wah, bang DAP, kak DAP, mas DAP, atau bang heel boy gitu kan. Nah sekarang aku pakai motor ini, entahlah ada yang notice form nggak ya di jalanan kayak gini. Yo, harus hati-hati. Sek. Ya ampun, ini kapasitas tangkinya berapa sih guys? Aku belum baca buku panduannya nih. Manual booknya belum kusentuh sama sekali. Soalnya tadi isi 50.000 dan ya ampun cuma dapat 2 strip guys. Oh, no. Ya ampun, makannya mesti banyak ini motor. Oke. First impressionnya gimana mas? Oke. Buatku ya pastinya seneng banget loh. Biasanya pakai 150 dengan karakter Yamaha Vixen yang kayak gitu, sekarang pakai 250 dengan karakter Honda. Menurutku ya jujur-jujuran ya memang enak banget ini motor, enak banget. Serius enak banget. Jadi ya haleluya. Bersyukur. Ya ampun, seneng banget aku. Akhirnya motor yang selama ini diimpi-impikan, harus menabung dan sebagainya, kerja keras, jualan kaca helm bekas, jualan visor guys, visor. Ya dari itu semua dan juga dari kerja keras si Hillboy, akhirnya motor ini datang juga. Haleluya. Oh my god, jangan mendadak gitu dong mas. Ini lewat jalur sakral ini guys. Lewat jalur sakral loh. Bisa sakral kenapa mas? Ya ada deh. Kalian kepo aja sih. Come on. You. Dan kesan pertamanya riding pakai motor ini yang super nungging guys. Yang pasti stangnya sudah under yuk. Oke, sakral banget tempat ini. Oke. Kok deg-degan gitu ya, cuma lewat tempat gitu. Deg-degan ya. Memang ada yang selalu bikin deg-degan sih. Ups. Kia. Ini motor super nungging guys, dan jujur-jujuran juga guys, sudah mulai pegel karena juga jalurnya agak padat dan nggak kecepatan penuh gitu loh. Jadi lebih banyak ngerem, lebih banyak pelan, itu tuh yang bikin pegel guys. Kalau drajus bahasa Jawane, nah itu enak.
Ya gimana mau nyoba sport plus, sport aja udah lumayan galak dan jalanan juga lagi padat. So ya kita santai aja ini, santai-santai. Aduh, ini dari jam janjian aku udah telat nih guys, udah hampir telat seperempat jam. Oke. Oh my god, nyeprot. Aduh, kasihan. Kasihan. Aduh, jangan kena becek. Ini baru hari pertama. Ini baru gas pertama. Masa ya harus kotor. Ngomong-ngomong, ini kamera nangkep bodi motornya enggak ya? Karena sebenarnya ya warnanya juga masih kurasiain kan. Banyak dari kalian yang sudah penasaran banget warnanya apa. Biasanya buat kalian yang sudah kenal aku pasti nebak-nebak warnanya ya merah, hitam, apa gitu kan. Tapi ya tunggu aja ya guys, nanti waktunya sudah dirilis dan di-reveal semua, kalian akan tahu warnanya apa. Oh, ada temen tuh, knalpotnya sudah racing. Mas, Bang, bakal diganti knalpot nggak nih? Kalau aku sendiri ya pasti bakal ganti knalpot, guys. Tapi masih bingung mau pakai knalpot apa? Maksudnya knalpot racing ya? Karena mau kayak gini, buatku memang harus pakai knalpot yang suaranya agak keras gitu, guys. Supaya ya bisa dinotis orang sekitar. Bukan gimana-gimana, karena kalau motor gede, banter, kalau nggak ada suaranya malah bahaya banget. Orang di depan kita nggak notice kalau kita di belakangnya, kemudian kecepatan kita mungkin lebih tinggi dan motor ini gede, pengendaliannya lebih susah dari motor kecil. Jadi perlu banget suaranya tuh harus diperbesar. Itu opini dariku ya guys. Kalian yang nggak setuju ya silahkan sampaikan di komentar, kita silaturahmi bareng aja, nggak usah ada pertikaian di antara kita. Mas, motor ini tinggi nggak buat buatmu gitu? Jujur guys, motor ini lumayan tinggi, yang jelas lebih tinggi dari Fiction guys, lebih tinggi dari si Hillboy. Oh my god, panas sekali. Oke, haleluya. Let's go, kita mulai lagi. Gas. Oke. Masih mode sport. Sport plusnya nanti-nanti ya guys, kalau jalanan beneran sepi gitu. Oke. Janjiannya di Alfami di depan itu sih, bentar lagi sampai. Sorry ya, udah nungguin lama. Oke, gimana ya dia kira-kira? Ketemu siapa sih mas? Temun guys, teman. Oke, Alfami di sudah sampai nih. Sudah ada nih, gimana ya dia? Gimana ya dia? Oke. Kita cari dulu. Oke guys, mungkin sampai di sini aja test ride kali ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Dan see you in the next video. God bless you.